Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat tanda sekalian. Okey, hari ini 2 Julai 2022 saya ingin buat satu unjuran untuk harga sawit FCPO. Okey, unjuran ini merujuk kepada cat soybean. Okey. Ya, sebelum itu kita tutup dulu. Okey. Okey, ini saya menggunakan TF 1 jam lah, time frame 1 hour. Okey, kita tengok chart soybean. Okey, pada semalam last close pada jam 12, okey telah bearish, kita nampak bearish dan breakdown support ni ya 4.50. Di mana ni ada support 4 jam lah. Okay, kita tengok. Okay, okay. Soybean telah pun break support 4 jam. Kita boleh tengok lagi. Kenapa saya letakkan dia sebagai support. Kita tengok. Ni adalah resisten yang telah breakout sebelum ini. Okey, sekarang ini sudah menjadi support. Okey. Dan support ini telah pun break semula ke bawah. Okey, break down ke bawah. Jadi kita saya nampak di sini soybean ni dia akan mencari support yang kedua di bawah ni. Okey, ni S1 support 1 dan ni support yang kedua. Okey. Apa kaitannya dengan soybean dengan sawit? Okey, tengok sini. Okey. Semalam pada jam 6, okey. Pada jam 6. Okey. Okey, tengok sini ya. Okey, pada jam 6 semalam. Okey, di sini. Jam 6. Okey, ada sebelum tu telah berlaku rebound, rejection ke atas, rebound harga soya dan sawit follow sama. Okey, rebound ke atas daripada support ni. Okey, dia rebound dan hampir pada jam 6 tu ni menunjukkan soya diturun sikit ke bawah. Jadi sawit reject ke bawah, drop sikit ke bawah. Dan pada sebelah malam sehingga kepada close soybean telah pun break pada support ni. Break down support tadi bearish lah eh. Kita nampak sini. Tapi harga sawit masih kali 4.5 sebab dia dah close di sini. Jadi unjuran pada hari Isnin pagi sawit ni akan open gap down ke bawah. Okey, pada pagi sini pada jam 10.30. Okey, dia akan open gap down ke bawah. Okey, kemudian dia akan turun dahulu. Okey, kita tengok sini banyaklah perbezaan ni range soya ni dia turun begitu banyak. Okey, kemungkinan sawit ni akan mencari support yang terdekat ni di bawah 4517. Okey, 4517 antara range ni lah. Okey, kemungkinan dia gap down di sini ataupun di bawah ni lagi. Okey, kemudian dia akan turun dahulu, drop down ke bawah sebelum dia rebound lah. Sekiranya soybean ada rebound ke atas pada pagi, pada open market 8 pagi soybean. Kena soybean ni ada reject ke atas, rebound ke atas pada pagi Isnin jam 8. Maka sawit ni akan follow selepas jam 10.35, 10.40. Okey, sebelum tu sawit ni akan reject ke bawah dulu, akan drop dulu. Gap down, open dan turun ke bawah dulu. Kemudian barulah dia akan follow chart ataupun harga
soybean. Okey. Jadi pada awalnya dia akan gap down dan turun. Sekiranya soybean ni rebound selepas jam 10.35, 10.40 barulah dia akan rebound juga. Tapi pada awalnya 10.30 dia akan terus turun ke bawah. Jadi kepada yang ingin scalping untuk short term dalam beberapa minit, peluang ada di sini masa dia open gap down dan turun ke bawah. Cuma kena cepatlah. Tuan-tuan kena cepat sebab dia bergerak dengan laju pada market open tu. Dan range dia besar, kemungkinan besar. Okey. Kalau dia pegang gap down range yang besar di sini, maka dia turun sikit saja sini. Peluang sikit je lah sini. Ticks, jumlah ticks. Okey. Kemudian untuk pengharapan juga punya ujuran saya lah sendiri ya. Dia akan pergi mencari 4307 lah berdasarkan sentimen semasa global pada hari ini. Okey. 4307 terrace ni. Okey. Soybean pun sama. Okey, dia akan mencari 6275 sampai 42. Kiranya soybean turun 6275, kemungkinan sawit ni juga akan mencari sini bawah ni, antara 44 dan juga 43 ni. Okey, tu unjuran untuk minggu hadapan hari Isnin dan juga untuk minggu hadapan. Okey, yang kedua, apa kaitan soybean dengan sawit FCBO? Okey, kita tengok dari teknikal saja teknikal, tengok chart dia. Chart adalah memang sama saja structure dia. Okey, maksudnya structure chart sawit ni akan follow kepada structure chart soybean, soya Okey, penting jadi di sini penting kita sebelum trade FCBO kita tengok dahulu teknikal chart bagi soybean. Tu yang saya selalu buat lah. Okey, kemudian kita cari signal. Okey, pada hari kejadian. Contoh macam tadi, cakap wajaran di sini ialah sell di kawasan ini. Sehingga kepada support di sini. Wajarannya adalah sell. Jadi pada hari Isnin, kita cuba cari sell signal di sini. Pada time frame 15 ataupun 5 minit ataupun 3 minit boleh mengikut kesesuaianlah bagi indi ni future scap ni saya syorkan 3 minit jadi tuan-tuan juga boleh gunakan, yang gunakan indi ni boleh juga gunakan 5 minit okey, yang ni untuk 1 jam okey. Okey, 15 minit. 15 minit sudah pun keluar signal sell di sini ya. Sebab pada awalnya soybean sudah pun reject ke bawah ni. Jadi dia tak lepas ini, dia turun ke bawah. Okey, signal sell. Dan dia ready di sini lah. Antara kawasan ni. Kiranya dia gap down. Kita cari signal sell. Okey, kemungkinan dia akan pijak ke atas macam ni okay, dia rebound lepas dia open gap tu mungkin dia akan rebound ke atas sedikit sebelum dia pull back ke bawah. Jadi antara tempoh ni kita cari signal sell untuk sementara waktu selepas 10.40 ataupun 10.35 cari signal sell. Okay, sebelum tu kita tengok dahulu chart soybean ni. Okey, sekiranya pagi tu drop lagi harga soybean ni, kemungkinan dia akan mencari 4 ni lah. 4.5 ni 4.5 di sini. Kita tengoklah hari sini. InsyaAllah lah kalau tak ada unjuran ni pun tidaklah terlalu tepat tapi misalkan apa yang telah berlaku sebenarnya lah. Okey. Kerap kali kebiasaannya berlaku macam tu. Okey.
Ya, jadi saya rasa itu sajalah untuk unjuran harga sawit perbandingan dengan soya. Okey. Itu sahaja, kita jumpa dalam video yang seterusnya. Saya akan sentiasa update segala analisis, unjuran teknikal dan juga strategi berkaitan dengan FCBO, kripto dan juga saham bursa. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum.